Sarintik-intik itu naga merah, tutup punya naga sari itu merahnya itu dianggap liur naga gitu. Kalau nak mukarya lebih harus isi naga sari. Nungkala sempat merubah wujudnya menjadi naga yang berusaha menggagalkan usaha Dewa Siwa. Karena setahun lalu belum ada mesin. Harapannya di tahun ini semoga sukses, tidak ada halangan apapun. Ganjar Ketapian Kajo untuk tahun ini saya mengambil bagian-bagian yang digerakkan adalah kepala raksasa, kaki raksasa, badannya dewi, cabang pohon, dan kepala naga. Sang saksa kendala-kendala yang saya temui dalam hal ini untuk kepala raksasa dan badan dewi itu tidak ada kendala begitu, tetapi pada kaki cabang pohon dan kepala naga itu kita biasanya kurang prediksi antara sebelum ada anatomi dan setelah ada anatominya sendiri. Jadi itu kendalanya, jadi masalah beratnya. Harapan saya ke depan, semoga kita akan membuat yang lebih lagi, yang lebih dengan teknologi yang lebih maju lagi, yang lebih sempurna lagi, dan tidak mengalami kendala yang berarti. Dan saya harapkan juga mendapatkan juara. Jangan
raksasa selaku arsitek dari saking banyak kitab dan kajo. Untuk tahun ini Jiang selaku arsitek tema yang sebelumnya agak berbeda dari sekarang, karena tema untuk tahun ini saya menggunakan tema Nagasari. Nagasari ini saya ambil dari kutipan buku, yaitu tentang apa kehidupan di alam bur, buah, dan suah. Ada kehidupan untuk tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Itulah dari kaitannya dengan Sri Dekaran. Anatomi dan teknologi sangat susah untuk digabungkan. Pada mimik wajah yang pertama itu karakter sangat beda jauh, karena karakter wanita dan raksasa itu sangatlah beda. Mimik wajah untuk seorang wanita itu benar-benar cantik dan marah. Untuk karakter raksasa itu memang benar-benar marah pada saat berperang atau melawan apa, karakternya memang agak sulit untuk kita buat.